kita akan membuat kopi dalgona atau dalgona kopi. Yang sekarang lagi viral dan tren. Resepnya sederhana dan mudah. Bahannya cuma 4 macam. Cocok disajikan buat ngopi bersama keluarga di rumah. Kopi dalgona buat buka warung kopi cocok guys. Buat buka warung kopi rumahan pas waktu. Bahan topping kopi krimnya, kopi instan, gula pasir, air putih. Perbandingannya 1:1:1. Takarannya bisa pakai sendok makan atau bisa pakai takaran lain. Gula pasirnya bisa digantikan dengan gula aren agar rasanya lebih khas dan beda. Yuk kita mulai buat toppingnya. Buat takaran kopi instan, dua takar gula pasir, dua takar air putih, kita akan mengocoknya memakai fluter. Kurang lebih 4-5 menit. Tunggu warnanya sampai memucat dan kental. Nih guys, setelah 3 menit sudah mengental dan warnanya sudah memucat. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nih guys, setelah 5 menit. Nih guys, sudah ngembang, cukup. Nih guys, sudah kental. Hai guys, kita akan praktek pakai mixer. Dua takar kopi instan. Takar gula pasir, dua takar air putih.
kalau pakai mixer cukup selama 3 menit. Kocok sampai kental dan warnanya memucat. Lihat guys, sudah kental dan warnanya sudah memucat. Lihat nih guys. Dikocoknya pakai piring cekung dan jaringan kecil. Kita akan buat separoh resep. Satu tatar kopi instan, satu tatar gula pasir, satu tatar air putih. Kocok sampai lebih kurang 5 menit. Kocok sampai kental dan warnanya memucat. Teknik ini sedikit lebih capek guys. Yang paling gampang sih pakai mixer. Warnanya sudah mulai berubah guys. Ini baru 3 menit. Sekarang udah 4 menit. Nih sudah 5 menit guys. Pakai mixer hasilnya lebih kental. Kira-kira gimana guys hasilnya? Penyajiannya pakai susu full cream atau bisa pakai susu sapi murni dengan topping kopi krim. Kalau mau dingin pakai es. Toppingnya untuk 2 gelas kopi. Nih guys, kopi dalgona sudah. Kopi dalgona kebalikan dari kopi cappuccino. Kopi cappuccino kopinya di bawah, krim susunya di atas. Kopi dalgona susunya di bawah, kopi krimnya di atas. Untuk dijual kita bisa pakai gelas dan sajian berbeda. Thank you.
kesempatan buat ngopi bersama keluarga di rumah. Kopi dapur. Buat buka warung kopi cocok, guys. Buat buka warung kopi rumah pasti laku. Halo happy guys. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mengetahui video terupdate Happy Day. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan share video ini dan tunggu video-video kita selanjutnya.